Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Bung dan Gika, teman-teman ya. Gimana punya kabar teman-teman? Semoga kabar Anda semuanya baik-baik saja ya teman-teman. Nah, video kali ini kami akan memberikan contoh ya teman-teman, hasil dari pengecatan kami menggunakan cat merek properti ya teman-teman ya. Ini merek properti dari produknya Kansaiban ya, seperti ini ya, antibakteri ini ya teman-teman. Dan sebelum melanjutkan videonya teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu, like dan bagikan agar video ini lebih bermanfaat lagi. Dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga Anda semuanya diberikan kelancaran dalam segala hal. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, saya juga baru menggunakan cat merek properti ini ya, cat tembok para profesional ya, antibakteri ya teman-teman, antibakteri. Dan untuk pencampuran kadar airnya kita menggunakan 8% sampai 10% ya teman-teman. Oke. Ini antibakteri teman-teman. Dan ini kan saya properti dengan teknologi antibakteri Pro Health System, memberikan perlindungan ekstra untuk mencegah pertumbuhan berbagai bakteri ya teman-teman di dinding bangunan, dan sangat efektif memberikan perlindungan jangka panjang, di mana antibakterinya akan terus bekerja maksimal selama lapisan cat masih ada. Ini petunjuknya dari cat properti ini seperti ini ya. Ini bukan saya maksud untuk mengusipkan ya teman-teman. Memang saya juga baru kali ini menggunakan merek properti ini ya. Memang ini petunjuknya dari pabriknya seperti itu, antibakteri. Mungkin ya cocok ini ya untuk musim pandemi ini ya, jadi untuk antibakterinya di dinding-dinding ya. Oke ya teman-teman, kalau untuk belinya ini harganya kalau di daerah kami kemarin itu sekitar 120 lah, kalau enggak 130 saya juga lupa ya teman-teman. Tapi bisa dicek ya teman-teman, kalau di daerah kami khususnya daerah Ngerombet Nganjuk ya, Jawa Timur. Ini saya beli di Depo Ngajak Maju ya teman-teman. Depo Ngajak Maju ini memang luar biasa, tokonya lumayan komplit ya di sana, murah komplit ya. Itu kalau menurut saya pribadi ya, ini bukan promosi ya. Tapi memang saya belinya di situ ini ya. Seperti ini, dan bisa menutupi letak-letak kecil ya teman-teman. Ini letak ini. Ini letak ini. Bisa tertutup, bukan tertutupnya maksimal, bukan, tapi hampir 60% lah tertutup ya letak-letak kecilnya, itu loh maksud saya, seperti itu teman-teman. Dan hasil warnanya ini contoh yang sudah saya cetkan ini 3 lapis nih teman-teman ya, 3 lapis. Dan hasilnya kalau menurut saya pribadi itu sudah agak menyamai dengan warna katalog ya, seperti itu. Ini kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, karena memang baru kali ini saya menggunakan merek properti ini seperti itu ya. Dan mudah-mudahan video ini bisa untuk inspirasi Anda semua. Jadi kalau merek ini hasilnya seperti ini gitu ya. Dan saat ini video ini saya memberikan contoh hasil daripada merek cat properti itu ya, dan belinya di, kalau di daerah kami di Depo Ngajak Maju itu teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi memang kalau menurut saya memang sudah istilahnya lumayan lah ya. Dan harganya saya kira juga ekonomis ya, maksudnya nggak terlalu tinggi gitu loh maksud saya ya. Seperti ini, jadi retak-retak ini retak ya teman, kelihatan pakai ya. Nanti saya coba saya dekatkan videonya ya.
saya kasih contohnya. Ini juga retak ini teman. Ini retak ini ya. Nah, retak kecil tapi maksudnya. Ah. Kalau yang sebelahnya ini lah, ini kan retaknya masih ada ya. Terus yang sebelahnya sudah saya cat itu ya, retaknya agak tertutup ya. Ya seperti itu ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman contohnya ya. Jadi ini saya berikan contoh warna cat merek properti ya, seperti ini. Saya kira sudah cukup video dari kami teman-teman, dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe-nya teman-teman, like dan komen serta bagikan agar lebih bermanfaat dan barokah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.